Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky. Mari masak, saya mau bikin selai nanas. 5 buah nanas yang sudah dikupas kulitnya. Bahan-bahannya di sini saya tulis ya, sudah saya tulis di sini. Nanti di deskripsi juga akan saya tulis. Ini saya pakai parut yang besar seperti ini ya, agar hasil selainya bagus, ada seratnya, rasanya juga enak. Kalau teman-teman suka di blender kasar saja ya, biar hasilnya nanti selainya bagus. Saya menggunakan sotel dari kayu biar tidak merusak wajannya. Tuangkan nanas yang sudah diparut ke dalam wajan. Masukkan kayu manis 4 potong kecil ya. Kita potong segini ya, segini. Jadi 4 potong. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan. Saya potong-potong jadi 4 juga. Lalu masak biar mendidih. Aduk-aduk kalau sudah mendidih ya. Masukkan garam secukupnya. Terus diaduk-aduk seperti ini ya, takut nanti gosong. Masukkan gula 250 gram. Gula pasir ya. Terus diaduk-aduk. Jangan sampai ditinggal kalau sudah seperti ini ya. Nanti kalau ditinggal, kalau sudah seperti ini, ditinggal nanti bisa gosong. Kalau gosong, rasanya enggak enak. Kalau untuk buat nastar, jadi kental, harus kental ya. Tapi kalau untuk selai untuk makan roti tawar gitu, agak encer ya, dari enggak seperti ini. Kalau untuk isian roti juga agak encer. Kalau untuk bikin kue nastar seperti ini sudah bisa. Thank you.
Kalau sudah mengkaramel seperti ini, diaduk terus ya, jangan sampai ditinggal. Karena kalau ditinggal nanti akan gosong. Kalau gosong rasanya nggak enak. Kalau sudah matang, matikan kompor. Kalau teman-teman suka video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nih ya, sudah mateng. Ini kalau untuk bikin nastar, jadi kekentalannya seperti ini. Tapi kalau untuk isian roti itu agak lumer lagi. Kalau untuk sele roti tawar itu agak lumeran lagi. Jangan seperti ini. Ini kalau kekentalan seperti ini untuk nastar. Selamat mencoba. Jangan lupa direkup ya.